Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Coklat Vanilla Channel. Kali ini kita menyempatkan diri berjalan-jalan secara makam salah satu orang yang sangat berpengaruh di mana ya? Sekarang kita ya, sebelumnya saya sampaikan sama sahabat semua, sekarang saya berada di Kelurahan Celu, tepatnya di Dusun Lona, Kecamatan Tanah Tiratan Timur, Kabupaten Bone. Dan di konten kita kali ini bakal mengeksplor salah satu makam orang yang sangat berpengaruh di khususnya di daerah Lona ini. Dan beliau memiliki salah satu kelebihan yang luar biasa. Jadi seperti apa makam beliau dan sejarah tentang beliau ini, terus ikuti kami. Dan siapa dia? Yuk, let's go. Oke sahabat semuanya, sekarang kita sudah berada di area pemakaman yang mana katanya itu sahabat namanya Puang Janggo Rate. Konon sejarahnya beliau mengendarai perahu tanpa menggunakan dayung, hanya menggunakan sikir beserta gerakannya. Jadi perahunya itu sahabat katanya berjalan sendiri sambil beliau melantunkan sikir di atas perahunya. Dan beliau pula yang membagikan ke masyarakat Lona ini khususnya ikan setiap beliau dari melaut. Jadi seperti itu sahabat. Jadi beliau tanpa memberitahukan si pemilik rumah, hanya katanya menggantung di depan pintu rumah-rumah warga. Jadi dibagikan setiap rumah yang dilewati itu katanya digantung satu ikat ikan untuk warga itu. Untuk warga setiap rumahnya. Oke. Kita lanjut lagi ya.
sekian untuk konten kita kali ini mengeksplor makam Puang Janggor Ate. Terus ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.